Nggoni ngawujudkan pasantren bersih tina narkoba serta nyinglar ti anggal namula mangrebu-rebu santri jeng santriwati di Kabupaten Cianjur nyekal komitmen bikin wani nolak rehab jeng wani lapor dina merangan sumebarna narkoba upat utamana di lingkungan pelajar. Eta halte dilakonan bikin nyelamatkan generasi tuturus bangsa tina bahaya narkoba. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat ngokulakeun kegiatan sawala atau talk show anu jejerna peran santri dina ngawujudkeun pasantren bersih tina narkoba. Eta kegiatan teh dilakonan di buruan Yayasan Pondok Pesantren Tanwirya Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur poe Kemis nu anyar kaliwat. Dina eta sawala anu diiluan ku ratusan santri teh BNN ngadegkeun relawan anti narkoba di eta ponpes. Kukituna bakal jadi pondok pesantren anu bersih tina narkoba. Saya lapar dan silakan untuk mencari tempat yang teduh. Baik, silakan MC untuk melanjutkan. Oke, selain menjauh narkoba nanti ada apakah nanti diinformasikan ke teman-teman atau gimana? Kita akan ada pengesahan MOU atau perjanjian kerjasama. Memberikan informasi lain kepada teman-teman yang tidak hadir di sini atau di lingkungan rumah kita yang tidak antara Madrasah Sanawiyah. Ketua Tim Pencegahan BNN Provinsi Jawa Barat Yohanes Eko Arianto nembrakeun eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngawangun relawan santri anti narkoba tipe pada santri utamana di Kabupaten Cianjur. Samemehna hal anu sarupa geus dilakonan di Cirebon jeung Tasikmalaya. Ari pangna kitu santri boga peran penting dina tarekah nyinglar turta nalingakeun sumebarna narkoba. Tujuan kami ini untuk relawan anti narkoba khususnya yang di Cianjur. Jadi kebetulan ini kegiatan kami ketiga. Pertama kami di Kota Cirebon, terus Tasik dan sekarang Cianjur. Dan intinya santri ini punya peran penting dalam kita mewujudkan pesantren bersih narkoba atau pesantren bersinar. Seperti apa antusias para santri? Nah, kita lihat sendiri tadi antusias sangat ramai sekali dan memang dari pesantren. Yanti kitu Jawa Barat mangrupa wewengkon anu kawilang lega, kukituna pihakna bakal terus ngalakonan tarekah nyinglar sakaligus mageran lingkungan ponpes kitu deui sakolaan tina sumebarna narkoba. Sanajan teu pati gede, tapi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar sa-Jawa Barat angkana ngaronjat. Begituna sakumaha wae kasusna bakal jadi tanggung jawab babarengan utamana BNN. BNN miharep sakumna pelajar atau santri kitu de mahasiswa nyieun komitmen dina nyinglar sumebarna narkoba. Heri Setiawan, Bandung TV.